situasi habis turun hujan dan sekarang sudah mulai turun hujan lagi. Hujan ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya seperti biasa. Kali ini cuacanya hujan dan kita cari tempat teduh dulu yuk. Karena kan hujannya turun. Oke teman-teman, berasaran ikuti terus. Balonku ada lima. Hey, nak puyu. Ini teman-teman, saya menemukan di perjalanan sawah ini telur puyuh cuma satu. Bolong. Wah, gagal. Ternyata telur puyuhnya itu kopong. Sambil kita nyari sarang burung. Ini jalan-jalan sore ya teman-teman. Dikarenakan hujan. Dari pagi hujan gede banget. Sekarang juga masih gerimis nih. Tapi kita coba terus jalan-jalan di sini, siapa tahu saya menemukan burung ataupun makanan dan hewan yang lainnya juga teman-teman. Tuh, di sini banyak sekali kebun jagung ya kok. Wah, ya saya kering di mana ya kok. Siap di ya dari sekusi golnya. Tunggu sebarang minggu dilah ya. Jatah kembali kok. Tunggu. Ada kelapa kuning. Kita coba. Dia coba sini. Ih, yang batu gua. Asak tuh. Ini tembak. Ada jambu biji. Tuh. Ih, rasak sih, Gol. Yuk, kamera, cekal. Loh. Nih, teman-teman. Kita coba ambil si. Gol, hayang, Gol. Hayang. Rasak sih, Gol. Tuh, celana ngait anjing. Ini aku mesti jurus saya. Jurus kera berpetualang. Tah, awas. Gigi. Itu tuh asap. Mana? Ada. Anda pun ini. Kamera apa itu? Tadi udah poe. Hah? Aman. Belah handap lawannya, Gol? Tak handap asa. Iya. Hah? Tak. Gilain. Gol? Tak, can asa aku. Coba enggak jalan. Itu tuh, tuh. Di ujung. Ujung mana? Itu tuh. Mana? Tuh. Oh, kena. Asa. Oh iya, asa aku terlalu jauh-jauh. Ya teman-teman, kita coba. Kuat bangsa kia ya suatai. Ujung badi, Lin. Lain. Cetah. Badi, gak tahu. Mana, Gol? Kejagaan, itu tuh tak. Anu hiji deui. Iya. Hiji deui, tata. Iya. Iya. Lain. Iya. Tak.
Oh, anjing, dia banget. Keren ge ieu mah. Nih, teman-teman. Ini asli. Jamu-jamu alam. Nih. Enak banget. Nih, ke pasiruan nih. Oh, kamera murah. Seperti dang kok. Yol. Bari barang dang. Jadi teman-teman, saya menemukan pohon jambu ya. Jambu itu jambu biji warna putih. Jambu ini enak banget, teman-teman. Amis golnya. Jadi sesekali kita mukbang buah di atas pohonnya langsung, teman-teman, seperti ini. Kelapa udah gol ya. Jadi situasinya ini beres hujan ya, teman-teman ya. Kalau burung banyak, kalau bawa senapan di sini banyak burung, teman-teman. Burung pekek udang, cakakak, gesngek. Ada juga burung pelet. Tuh gol tuh, tembok gol. Nih teman-teman nih. Apa tuh? Ih, anjir. Tembok tuh, gol. Tembok. Benar bagian ya. Siun, siunaon. Aduh, mantap teman-teman ya. Aduh. Lihat ini mah bekas kelong. Bekas kelong, jadi ya gak apa-apa lah kita makan. Bekas kelong, kita makan teman-teman. Jadi gantian kelongnya gue ya. Tuh, tuh, tuh. Mundi rujak mantep ya kulitnya. Gol kado hiji tuh, teman jangan rasak. Ya. Rusak. Hah? Rusak. Kado. Kado non. Duren. Boleh ini mengir atak gak kok? Enang. Tuh teman-teman lihat. Di bawah saya menemukan dua jambu lagi. Subuh dah. Hah? Subuh. Aduh. Aduh. Allah kurang. Kemana tenang dong. Anjing. Goblok. Aduh teman-teman, murag eh, terbalik ya mah, goreng jadi. Oke teman-teman, gak apa-apa lah, kamera di atas saya di bawah. Oke, kita lanjut makan di jungkol. Lanjut kok. Sayang gak sayang? Sayang. Maka lah ngurage euy. Anjing kot nyari bujur aing. Geng. Ya teman-teman. Antarana kamera aja, taruhnya euy. Kemarik ya. Ayo. Untang gua. Ho. Iya. Iya. Balik aing urang bangun nyari bujur sih ya.
Kurang ya. Untung waktu kemarin tunggul rangsak bujur deh, balik nih. Kacau ya, mah. Ribuan aja, mah. Berpetualangnya kot murah gitu. Enggak, tuh teman-teman, Pak. Kan kota asak ya. Aduh. Kacau ya, mah. Kos monyet kalau kan gua. Nih, mah. Kali murah deh. Wah, dia mah ieu teh nyolek dah sepatu ini ya. Tadi pas dulu, ya ngeretek nih, ya, potong dia nih. Teman-teman, jadi si pohon jambu ini bisa digunakan buat gagang makarang dari gagang gagang bedok ya gue ya. Bisa kalau yang bilang bener tunggul dianggapnya kalau yang murah, kayak tunggul kayak bujur karena tunggul aja. Kena gol. Banyak. Banyak. Satu lagi ya, kagok ya. Satu lagi teman-teman. Ayo. Jadi aman-aman ini dia. Si jamu apa setengah matang ini tuh tuh bisa buat dijadikan obat juga teman-teman. Tapi jangan terlalu banyak. Biasanya kalau kita makan jamu makan jambu biji yang setengah matang begini sama bijinya itu pagah modal atau susah buang air besar, tapi jangan terlalu dikonsumsi sih. Oh ya, sangat enak. Kriuk banget. Udah geluduk lagi. Jadi kalau saya berburu itu teman-teman selalu beruntung. Nyakol. Menang gedang. Gelang kanannya jauh karena makanan yang ada di alam. Kalau kedatangan si bolang bahaya, bisa gagal panen teman-teman. Jadi kalau misalkan cuacanya apa namanya tidak mendukung ya, dikarenakan hujan terus teman-teman, jadi kita susah banget untuk berpetualang ke sawah yang agak lumayan jauh sama ke hutan juga teman-teman. Jadi kita susah banget nyari poin yang luar biasa, tetapi sekecil apapun di ujungnya video saya, penting saya sampai ke poinnya, termasuk ke saat ini saya sampai ke poinnya itu makan jambu di pohonnya teman-teman, seperti itu. Jadi itu juga bisa dimasukkan arah ke poin perjalanan saya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video sederhana dari saya. Semoga kalian
tetap terhibur dengan konten-konten yang saya sajikan untuk kalian teman-teman. Oke, jadi mungkin videonya untuk sore ini kita tutup dulu sampai sini. Kita lanjut lagi besok teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kita lanjut besok. Bye-bye.